kabar kawan semuanya? Kali ini saya dan tim akan melaksanakan KKL ke beberapa tempat di Jawa Tengah yang merupakan kegiatan kuliah kerja lapangan untuk mengenalkan mahasiswa pendidikan sejarah untuk lebih jauh mengenal tentang peninggalan sejarah di beberapa tempat daerah Jawa Tengah. Kegiatan ini bertema Pangetan Kaleluhur Pegawai Mangsa, dibimbing oleh Bapak Dery Hendriawan dan Bapak Rian Fauzi. Tempat-tempat yang dikunjungi antara lain Situs Candi di Gunung Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Candi Borobudur dan Candi Mendut di daerah Magelang, lanjut ke Keraton Yogyakarta di daerah Istimewa Yogyakarta, dan terakhir ke Lawang Sewu di Semarang. Kami berangkat jam 1 siang dari kota Rangkas Bitung. Nah, di jalan kita makan malam dulu nih kawan. Tapi lihat tuh kelakuannya, pada selfie dulu sebelum makan, ada-ada aja. Bahkan diprotes saya juga nih. Bisa kali amat nih atau tiga kali, dua kali cepet. Bahkan ada yang judes. Ini juga sekali lagi ya. Bahkan ada yang mau foto-foto, cepret sana, cepret sini. Padahal cuma iseng, tapi ternyata kita disambut dengan lagu selamat ulang tahun, padahal nggak ada ulang tahun. Tamu datang, dingin banget. Kita sampai pada jam 7:30 pagi nih. Gila kawan, bisa bayangin sih, situs ini berada di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Sekalipun disambut dengan dingin yang begitu luar biasa, bahkan kata ibu-ibu di sini bilang kayak di Korea. Gila aja, bahkan tidak menyurutkan untuk selfie kawan. Coba lihat nih tuh, suhu di sini bisa mencapai 0 derajat di pagi hari kawan. Gila, dingin banget. Nah, waktu pertama masuk kita disambut beberapa situs yang merupakan tempat pendopo yang diperkirakan dari kerajaan Hindu tertua di Jawa. Dan pendopo tersebut merupakan perwujudan dari umpak-umpak batu yang disebut Dharmasala. Dia sendiri yang bermakna tempat bersemayam para dewa. Situs ini pertama ditemukan oleh tentara Inggris yang sedang menjelajah di dataran tinggi Gunung Dieng. Ditemukan di tahun 1814 yang awalnya merupakan kawasan danau. Lalu dilanjutkan penelitiannya oleh Jevan Kinsbergen di tahun 1856. Di sini pun kami sempat melakukan pengukuran, bahkan melihat arah pintu masuk dari Candi Sri Kandi ini. Dan memang menunjuk ke arah barat. Kalau dilihat, beberapa situs di sini memiliki perpaduan antara agama Shiva dari India dan kepercayaan yang berasal dari para leluhur. Pusat komplek percandian yang saya lihat pertama adalah Candi Arjuna sebagai pusatnya. Sri Kandi, Punta Dewa, Sembadra. Sedangkan yang berhadapan dengan Arjuna adalah Candi Pendamping yang bernama Candi Semar. Situs percandian di sini menjadi daya tarik tersendiri dengan pariwisata yang sangat bagus. Selain lingkungan yang indah, tempat yang asri, bahkan lahan tempat sini pun sangatlah subur, sehingga masyarakat sekitar banyak sekali memanfaatkannya sebagai lahan pertanian perkebunan. Setelah tadi kita berjalan ke situs Arjuna, kita akan berpindah ke situs Gatot Kaca. Terus berapa lama Pak ini? Ya. Ini dari tahun berapa mulai perbaikan seperti ini? Anu apa tuh? Candinya tuh. Ini apa? 8. 8. 8 kerajaan kali ya. Kali enggak? Iya. Mataram kuno itu. Tum tararirari tum tararirari. Situs Candi Gatot Kaca merupakan kompleks yang terpisah dengan Candi Arjuna, yang terdiri dari Candi Gatot Kaca sebagai pusatnya, Candi Setyaki, Candi Petruk, Candi Gareng, Candi Nakula, dan Candi Sadewa. Namun baru Candi Gatot Kaca dan Candi Setyaki yang baru dipugar, sedangkan lainnya masih dalam bentuk reruntuhan. Pada ketiga sisi dinding yang lain, terdapat relung berhias kalamakra. Kalau dipikir-pikir, namanya seperti sudah familiar di telinga masyarakat Indonesia.
Nama-nama candi diambil dari tokoh pewayangan dalam kitab Mahabharata. Cukup mengherankan bagaimana para leluhur menempatkan bangunan candi di daerah gunung yang aktif, yang sewaktu-waktu bisa meletus. Namun intinya, mereka seperti tidak memperdulikan hal tersebut, karena ada hal yang lebih terpenting, yaitu keyakinan dan kepercayaan. Karena para leluhur diyakini dapat mengetahui di mana keberadaan roh leluhurnya untuk dapat semakin dekat. Setelah mengunjungi kawasan candi di Gunung Dieng, saatnya pergi ke situs warisan dunia UNESCO yang salah satunya Candi Borobudur di Magelang. Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi yang berbentuk stupa ini atau seperti teratai yang sedang mekar didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Stupa utama terbesar terletak di tengah sekaligus memahkotai bangunan ini, dikelilingi oleh tiga barisan melingkar 72 stupa yang berlubang yang di dalamnya terdapat arca Buddha, yang tengah duduk bersila dalam posisi teratai sempurna dengan mudra sikap tangan, Dharma Cakra Mudra memutar roda Dharma. Borobudur memiliki tiga tingkatan yaitu Kamadatu, ranah hawa nafsu, Rupadatu, ranah berwujud, Arupadatu sebagai ranah tak berwujud. Dunia mulai menyadari keberadaan bangunan ini sejak ditemukan di tahun 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris atas Jawa. Sejak saat itu Borobudur telah mengalami serangkaian upaya penyelamatan dan pemugaran. Proyek pemugaran terbesar digelar pada kurun 1975 hingga 1982 atas upaya pemerintah Republik Indonesia dan UNESCO. Kemudian situs bersejarah ini masuk dalam daftar situs warisan dunia. Nama Borobudur pertama kali ditulis dalam buku sejarah Pulau Jawa karya Sir Thomas Raffles. Sedangkan satu-satunya naskah Jawa kuno yang memberi petunjuk mengenai adanya bangunan suci Buddha yang mungkin merujuk pada Borobudur adalah Nagara Kretagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada 1365. Nama Borobudur yang kemudian ditulis Borobudur kemungkinan ditulis Raffles dalam tata bahasa Inggris untuk menyebut desa terdekat dengan candi, yaitu Desa Bore. Raffles juga menduga bahwa istilah Budur mungkin berkaitan dengan istilah Buddha dalam bahasa Jawa berarti purba, maka bermakna Boro Purba. Akan tetapi, para arkeolog lain beranggapan bahwa nama Budur berasal dari istilah Budara yang berarti gunung. Oh iya kawan, ada bagian relief candi yang dipagari di bagian paling bawah candi, yaitu Karma Wibangga, yang mana relief ini menceritakan tentang terikatnya manusia dengan nafsu duniawi. Nah, setelah dari situs Candi Borobudur, kita menuju ke Candi Mendut yang tidak jauh dari kawasan Borobudur. Candi Mendut didirikan semasa pemerintahan Raja Indra dari dinasti Sailendra di dalam prasasti Karang Tengah yang bertarikh 824 Masehi. Disebutkan bahwa Raja Indra telah membangun bangunan suci bernama Wenuwana yang artinya adalah hutan bambu. Oleh seorang ahli arkeologi Belanda bernama De Casperis, kata ini dihubungkan dengan Candi Mendut. Dinding candi dihiasi relief bodhisatwa di antaranya Avalokiteshvara, Maitreya, Wajrapani, Manjusri. Pada dinding tubuh candi terdapat relief Kalpataru, dua bidadari, Hariti, yaitu seorang yaksi yang bertobat dan lalu mengikuti Buddha, dan Atawaka. Di dalam induk candi terdapat arca Buddha besar berjumlah tiga, yaitu Dhyani Buddha Awalokana dengan sikap tangan Dharma Cakra Mudra. Di depan arca Buddha terdapat relief berbentuk roda dan diampit sepasang rusa lambang Buddha. Di sebelah kiri terdapat arca Padmapani dan sebelah kanan arca Wajrapani. Kuat dugaan antara Candi Borobudur dan Candi Mendut serta Pawon memiliki keterkaitan, mengingat jika diambil secara garis lurus, maka seolah memiliki hubungan. Hari ini saya menemukan kesamaan antara candi di Gunung Dieng dan di daerah Magelang. Memiliki kesamaan baik dalam jenis batunya yaitu andesit dan menggunakan sistem puzzle agar bangunan tersebut tetap kokoh. Setelah dari daerah Magelang, kini saya dan kawan-kawan menuju ke daerah Yogyakarta. Untuk esoknya ke Keraton Yogyakarta. Oh ya kawan, pesan saya, kalau akan berjalan jauh, jangan lupa buang air kecil agar tidak seperti kawan kita satu ini, dia kabel tipis kawan. Nah
Nah, pada malam harinya, teman-teman banyak yang jalan-jalan untuk menikmati indahnya di kawasan Malioboro. Baik ada yang berbelanja, ada pula yang hanya militer saja. Oke kawan, pagi ini saya dan kawan lainnya akan memasuki Keraton Yogyakarta yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Keraton Yogyakarta merupakan istana resmi Kesultanan Hyang Yogyakarta Hadiningrat yang kini berlokasi di Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kesultanan tersebut secara resmi telah menjadi bagian Republik Indonesia pada tahun 1945. Tempatnya berada di tengah-tengah Jogja, di mana ketika diambil garis lurus antara Gunung Merapi dan Laut Kidul, maka keraton menjadi pusat dari keduanya. Keraton Jogja merupakan kerajaan terakhir dari semua kerajaan yang pernah berjaya di tanah Jawa. Keraton Jogja sangat kental dengan warisan budaya etik Jawa yang sangat menakjubkan, yang masih bisa ditemukan di sekitar dan dalam keraton itu sendiri. Melihat sudut keraton yang lain seperti kedaton, di mana keraton ini merupakan tempat bertemunya raja dengan semua pemangku keraton. Oh ya kawan, ada yang menarik di komplek kedaton ini. Ketika kawan masuk ke pintu area keraton, maka akan selalu bertemu dengan para penjaga, yaitu para abdi dalam. Abdi dalam tersebut tidak boleh atau dilarang untuk mungkur atau membelakangi kedaton. Jadi sang abdi dalam akan selalu menghadap ke arah kedaton, bukan membelakangi kedaton. Nah, kalau pas ditanya alasannya kenapa, mereka mengatakan bahwa kedaton merupakan simbol raja. Di sana tempat raja duduk dan begitulah salah satu cara untuk menghormati kepada raja. Menarik bukan? Di dalam keraton juga disajikan berbagai budaya Jawa yang indah seperti batik, merupakan warisan budaya Jawa yang sudah diakui secara internasional, beberapa lukisan, keris, foto-foto raja, serta silsilah raja Jawa dan berbagai hasil budaya Jawa. Beberapa alat gamelan juga ditampilkan di istana Jogja. Gamelan berasal dari kata gamel yang berarti memukul. Gamelan sendiri merupakan alat musik khas Jawa, di mana permainan musik ini dilakukan dengan menggunakan alat seperti kenong, kempul, kendang, gong, suling, kecapi, dan lain sebagainya. Gamelan sendiri dimainkan bersama penyanyi yang disebut dengan sinden atau warangono. Di Keraton Jogja sendiri sangat sejuk dan nyaman. Banyak pohon yang rindang, kursi gazebo, jadi bisa untuk duduk santai kawan. Di sini saya mendapatkan hikmah bagaimana suatu kebudayaan perlu kita lestarikan agar kelak anak cucu kita tetap mengetahui siapa dan bagaimana jati diri budaya Indonesia yang salah satunya ada di Jawa ini. Setelah dari Keraton Jogja, kita menuju ke tujuan akhir kita, yaitu ke Lawang Sewu di Semarang. Dalam perjalanan, saya dan kawan-kawan mencoba bernyanyi lewat musik karaoke. Lawang Sewu, yang berarti dalam bahasa Indonesia, artinya seribu pintu. Dibangun pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1907, terletak di bundaran Tugu Muda yang dahulu disebut Wilhelmina Plain. Masyarakat setempat menyebutnya Lawang Sewu karena bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak, meskipun kenyataannya jumlah pintu tidak mencapai 1000. Bangunan ini memiliki banyak jendela yang tinggi dan lebar, sehingga masyarakat sering menganggapnya sebagai pintu atau lawang. Bangunan kuno dan megah berlantai dua ini setelah kemerdekaan dipakai sebagai kantor jabatan Kereta Api Republik Indonesia atau sekarang disebut PT Kereta Api Indonesia. Selain itu pernah dipakai sebagai kantor Badan Prasarana Komando Daerah Militer Kodam 4 Diponegoro, kantor wilayah Kanwil Kementerian Perhubungan Jawa Tengah. Pada masa perjuangan gedung ini memiliki catatan sejarah tersendiri, yaitu ketika berlangsung peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang 14 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Gedung tua ini menjadi lokasi pertempuran yang hebat antara pemuda AMKA atau Angkatan Muda Kereta Api melawan Kempetai dan Kidopotai Jepang. Maka dari itu, pemerintah Kota Semarang dengan surat keputusan Wali Kota nomor 650/50/1992 memasukkan Lawang Sewu sebagai salah satu dari 102 bangunan kuno atau bersejarah di Kota Semarang yang patut dilindungi. Saat ini, bangunan tua tersebut telah mengalami tahap konservasi dan revitalisasi yang dilakukan oleh Unit Pelestarian Benda dan Bangunan Bersejarah PT Kereta Api Persero. Bangunan Lawang Sewu dibangun pada 27 Februari 1904 dengan nama NIS mempercayakan rancangan gedung kantor pusat NIS di Semarang kepada Profesor Jacob F. Klinkhammer dan Queen Deck, arsitek yang berdomisili di Amsterdam. Seluruh proses perancangan dilakukan di Belanda. Baru kemudian gambar-gambar dibawa ke Kota Semarang. Melihat dari cetak biru Lawang Sewu,
tertulis bahwa Zeeland dan denah bangunan ini telah digambar di Amsterdam pada tahun 1903. Begitu pula kelengkapan gambar bekerjanya dibuat dan ditandatangani di Amsterdam tahun 1903. Tak terasa, sudah beberapa tempat yang dikunjungi dan banyak hikmah yang dapat dipetik. Semoga dokumentasi ini bisa menambah wawasan kita akan pentingnya warisan leluhur. Dan semoga bermanfaat. Saya Andrew Sherman dan tim mengucapkan banyak terima kasih telah menyaksikan video ini. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye! Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki. Pikiranku patutnya menyadari siapa yang harus dan tak harus ku cari, tetapi tak dapat ku mengerti. Kawan, di sini saya sempat bertemu dengan warga negara asing yang akan wawancara sedikit nih.